tempat penumpang lantai 3 KMP Merak. KMP Merak. Inilah tempat duduknya. Wajib tahu. Inilah tempat tidur ya, berlantai 2. Nah, ini tempat duduknya, istirahat. Kiri sama juga tempat duduknya, ada tempat tidurnya di sana. Geladak lantai 1, geladak kendaraan lantai 2, ruang penumpang kafetaria lantai 3, anjungan akomodasi ABK musola. Oke, jangan buang sampah sembarangan. Ini WC-nya. Ya, di sini. Ini WC-nya. WC-nya bersih. Dek kiri lantai 2. Nah, ini ruang sholatnya. Ruang sholat. Ini kan haluan. Nah, ini winch kiri teman-teman ya. Nah, ini buat gunakan. Nah, ini winch kanan. Nah, ini teman-teman ya. Kegunaannya masukin ini. Nah. Di atas ini anjungan. Kapalnya GT692. Nah, ini. ASDP Indonesia punya badan usaha milik negara. Nah, inilah suasana Tobaku. Ini pelabuhan Tobaku. Nah, di sana lagi bangun pelabuhan baru buat Papa Roro. Ruang makan. Ruang makan ABK.
ini ruang ruang makan juga kayaknya perwira ini. Ini anjungannya KMP New KMP Merak. Anjungan KMP Merak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rizal. Oke teman-teman, di video kali ini kami dari acara Mapet Wada, tepatnya di daerah Desa Ainani. Kami pulang saya Mapet Wada, kami pulang ke Siwa lagi dari Pelabuhan Tobaku menggunakan kapal penumpang feri KMP Merak. Nah inilah situasi sekarang di KMP Merak. Mobil cuma 3 muatannya dari si Pelabuhan Tobaku ke Merak sepi. Nah inilah teman-teman muatannya KMP Merak ya. Kita cek dulu satu persatu. Sekeliling saya sepi, di sana juga sepi teman-teman ya. Jadi kosong muatannya. Kalau dari Tobaku ke Siwa kosong, mungkin lagi sepi ya. Nah inilah muatan. Oke kita cek satu-satu muatan KMP Merak. Oke saksikan terus videonya teman-teman. Nah inilah muatan KMP Merak yang dari Tobaku mau ke Siwa. Satu. Nah ini dua. Ini dari Tobaku juga mau ke Siwa. Nah, ini tiga. Ini dari Tobaku mau ke Siwa juga. Nah di sana ada motor, nggak tahu itu muatan apa bukan ya. Tapi tepatnya kalau posisi di sini berarti muatan. Nah, itulah kosong, kosong, muatan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rizal yang ganteng, yang keren. Nah teman-teman, sehabis dari Mapet Wada di Desa Ainani, kita rencana pulang, langsung pulang juga hari ini. Kami naik kapal KMP Merak dari Pelabuhan Tobaku menuju Siwa, berangkat dari jam 5, tiba jam 9 malam. Nah inilah teman-teman, kita akan sedikit jalan-jalan di KMP Merak, kapal ketiga kami di perjalanan kami dari Pelabuhan Siwa ke Tobaku, dari Tobaku ke Siwa. Kapal ketiga dalam traveling jalan-jalan acara Mapet Wada di Desa Ainani. Oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman dan dukung channel Rizal, nonton, like dan share ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video-video kami.